Selamat datang di channel Jirpo Tamar. Saya akan tunjukkan fighter saya. Jadi ini buildnya adalah high kick. Fighter ini khususkan untuk fight club saja. Jadi dimentokin nanti level sampai level 11, jangan sampai naik level 12. Dan ini masih ikut turnamen, masih bisa dua kali dapat belt. Dan itu pun kalau nggak kalah, kalau kalah ya mentok 4 nih, udah dapat 4 kurang 2 lagi. Semoga bisa dapat 6 totalnya nanti. Kita lihat saja nanti. Jadi kenapa high kick akan saya tunjukkan alasannya. Jadi fighter ini ya, dia udah menang turnamen di musim sebelumnya dan dalam seminggu ini belum ada kalah sama sekali di fight club ya. Dan meskipun banyak bot ya, tapi ini cukup meyakinkan karena seminggu berturut-turut dan event fight club kemarin pun akun ini cuman kalah sekali saja. Karena itulah saya tertarik dengan build high kick ini untuk dijadikan fighter fight club. Karena hal ini pun akhirnya saya mentokin data focus pointnya dan sekarang focus pointnya udah mentok dan reaksinya sekarang sangat luar biasa cuy. 5 detik itu lawan kemungkinan KO ya. Build mana lagi yang bisa ngabisin lawan dengan waktu 5 detik selain build high kick ini? Tentunya build high kick ini tanpa bantuan talent itu tentu akan jadi build yang tetap build ampas ya. Saya berani bilang gini karena memang itu faktanya cuy. Saya udah coba pakai talent asal-asalan, build ini tetap jadi build biasa yang miss terus gitu. Dan kalau dihitung-hitung dengan jumlah total missnya itu, damage-nya itu kayak sama aja gitu loh, sama build lainnya yang serangnya itu masuk terus, gak masuk terus juga sih. Pokoknya kalau dihitung-hitung itu sama aja. Bisa dilihat ya, sedari tadi saya putar replaynya, itu replay yang bukan bot yang saya putar, saya pilih-pilihin. Jadi bisa disaksikan sendiri. Kita cek replay terakhir untuk final kemarin ya. Final turnamen kemarin seperti ini. Gak susah-susah amat sih sebenarnya. Tentunya rekomendasi ini terkhusus hanya untuk level, belum level mentok ya. Build terbaik sih menurut saya. Kalau levelnya untuk belum mentok kayak gini menurut saya build terbaik. Kewalahan juga pastinya build drone dan build lainnya. Karena 5 detik dia bisa KO cuy. Kalau disiplinnya itu bagus. Kalau nggak bagus mungkin sedikit lebih lama. Untuk setelannya seperti ini, rare dan epicnya itu wajib. Kalau nggak ya seperti yang saya bilang tadi, buildnya jadi biasa aja. Disiplin saya pun sebenarnya belum bagus-bagus amat karena agility-nya yang taekwondo itu masih 11%, jadi masih kecil, tapi bisa diimbangi lah sedikit sama agility dari karate yang 13,6%. Ya lumayan lah ya. Dan untuk stat lainnya itu masih saya pilih acak-acak gitu, belum tersusun benernya. Dan kemarin saya reroll itu malah makin ampas. Saya kemarin tuh reroll apa ya, judo ya kalau nggak salah, itu malah makin amburadul. BJJ juga saya reroll, itu malah makin amburadul. Jadi seperti itulah detailnya. Kalau kalian ingin tanya-tanya mengenai build ini silakan komentar ya. Terima kasih.